Allah hujan pasir. Ya Allah hujan pasir. Ya Allah hujan pasir ya Allah. Hujan pasir ya Allah. Hujan pasir. Sebelum buka deh. Hujan pasir, hujan pasir. Hujan pasir. Allahu Akbar. Wes dong ngalor Mas, wes dong ngalor. Allahu Akbar ya Allah. Amir kuncinya Amir nanti. Di gosisan. Sayuran dan rumput pakan ternak milik warga juga terdampak abu. Desa ini terletak sekitar 5 km dari puncak Merapi. Sebagian warga kembali beraktivitas pada siang hari dan kembali ke pengungsian pada malam hari. Warga diminta untuk tetap waspada. Itu untuk sayuran sama untuk pakan ternak di kebun itu sekarang tertutup abu vulkanik. Malam mengalami penambahan, terus tadi pagi untuk pengungsi pulang untuk melihat situasi dan kondisi rumahnya masing-masing. Sejumlah petugas terjun langsung mengimbau para petambang dan juga supir truk di Sungai Buru, Desa Sidorejo, Klaten, Jawa Tengah. Selebaran berisi imbauan dibagikan agar para petambang dan supir truk mewaspadai banjir lahar hujan yang bisa sewaktu-waktu muncul. Sungai Buru dinilai rawan banjir lahar hujan mengingat jarak sungai yang cukup dekat dari puncak Merapi. Ya, karena di Kaliworo ini rawan dengan bencana lahar dingin. Ketika Merapi itu mengeluarkan awan panas, itu terjadi terlalu dekat. Sehingga juga penambang diingatkan untuk berhati-hati melakukan penambangan manual di Kaliworo di Karang Butan ini. Warga masyarakat masih seperti biasa, tapi juga untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk warga semuanya. Terus saat ini juga aktivitasnya dibilang dikurangi. BPBD setempat menyiapkan jalur evakuasi dan pengungsian bagi warga.